Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, sahabat pengadaan, pertama-tama saya mohon maaf atas keterlambatan karena tadi agak lama di jalan dan saya cari akses internet dulu yang agak bagus. Mudah-mudahan akses internet ini bisa stabil sampai nanti kita selesai acara ya. Ya baik, Bapak Ibu, saya hari ini membawakan materi mengenai pelaksanaan pengadaan oleh Pokja Pemilihan dan Pejabat Pengadaan. Dan saya, kalau Bapak Ibu lihat, saya kasih satu judul kecil, akuntabilitas dalam kesendirian, tanggung jawab dalam kebersamaan. Kenapa saya ambil submateri seperti itu? Nanti akan kita bongkar sama-sama apa sih nyambungnya antara Pokja Pemilihan, Pejabat Pengadaan dengan judul kecil yang barusan saya sebutkan. Oke. Nah, hari ini saya ingin coba untuk membuka, membongkar nih, selain dari Perpres 1618 yang sudah sama-sama kita kenal, saya ingin coba juga membawa dari apa itu Perlem, karena ya memang temenannya ya, lanjutan Perpres itu pasti ke Perlem duluan sebelum kemana-mana. Dan karena Pokja Pemilihan dan Pejabat Pengadaan itu memang produknya LKPP, Perlemnya pun pasti Perlem LKPP. Nah, di dalam Perlem 15 tahun 2018 pasal 1, kita bisa lihat, sebetulnya ini sama juga dengan yang di Perpres 1618, bahwa Pokmil atau Pokja Pemilihan, bukan Pokja Militer ya, itu Akmil mungkin, Kepokmil itu adalah SDM atau sumber daya manusia yang ditetapkan pimpinan UKPBJ. Itu dulu satu yang harus kita kita tahu dulu bahwa Pokja Pemilihan ditetapkan oleh pimpinan UKPBJ. Bagaimana dengan yang lain nanti kita ya, ada perbedaannya, ada perbedaan antara Pokmil dengan PP. Nah, Pokmil ini buat apa ditetapkan? Ditetapkan yaitu untuk mengelola pemilihan penyedia. Tentulah kita sudah tahu ya bahwa yang namanya Pokja, kalau dulu namanya Pokja doang, kalau sekarang Pokja Pemilihan. Itu kan selalu konotasinya tuh larinya ke pemilihan penyedia. Lelang, kalau dulu lelang. Oh ini yang melelangkan, ini yang punya paket, sampai begitu kan istilahnya ya. Padahal nggak gitu juga, cuma ya mungkin sudah terbiasa seperti itu. Intinya Pokmil atau Pokja Pemilihan ini, merekalah sekelompok orang yang mencari calon penyedia yang sesuai dengan dibutuhkan oleh user, dalam hal ini PPK. Kemudian, selain Pokmil, ada PP atau Pejabat Pengadaan. Nah, Pejabat Pengadaan ini adalah pejabat administrasi atau fungsional atau personil yang melaksanakan pengadaan langsung, penunjukan langsung, dan atau e-purchasing. Jadi ada beberapa jenis metode pemilihan yang dilakukan oleh pejabat pengadaan. Kalau Pokmil kan mereka tender biasanya ya. Selain tender ada penunjukan langsung juga. Kemudian ada seleksi. Tapi sebetulnya itu dengan tender itu juga lah. Intinya mirip, masih selevel lah. Nah, kenapa ini penunjukan langsung kok ada dua? Ada di Pokmil, ada di PP ya. Bapak Ibu pasti sudah juga mengetahui bahwa penunjukan langsung ini kan tidak terbatas nilainya ya Bapak Ibu, dari 0 sampai tidak terbatas. Cuma yang membatasi adalah sampai dengan 200 juta itu dilaksanakan oleh pejabat pengadaan, tapi di atas 200 juta sampai tidak terhingga tidak dilaksanakan oleh pejabat pemilihan. Demikian. Saya yakin ini udah biasa lah ya Bapak Ibu ya. Oke, kita lanjut. Nah, di Perlem 15 2018 pasal 8 ini tentang pejabat pengadaan, disebutkan bahwa pejabat pengadaan ini ditetapkan oleh PA atau KPA
PHKPA ada siapa? KLPD, Kementerian, Lembaga, atau Pemerintah Daerah. Jadi tidak selalu oleh PA. Beberapa daerah yang saya tahu, beberapa daerah yang saya tahu, banyak yang berpikir bahwa PP ini, pejabat pengadaan ini, hanya bisa ditetapkan oleh PA. Tapi ternyata tidak. Menurut Perlem 15/2018 Pasal 8, PA itu, selain PA itu KPA juga boleh menetapkan pejabat pengadaan. Yang pertama. Yang kedua, pejabat pengadaan ini tidak boleh dirangkap sebagai PPSDM atau pejabat penandatanganan SPM gitu, atau bendahara. Istilahnya, kenapa sih nggak boleh dirangkap oleh PPSDM atau bendahara? Logikanya begini, PP itu kan mirip seperti Pokja, cuma dia sendirian, kalau Pokja banyakan, itu aja intinya. PP itu kan memilih penyedia, mencari penyedia. Oke lah kalau kita berbicara kondisi baik, kondisi normal, kondisi ideal. Tapi ketika kita berbicara kondisi si PP-nya ini dalam tanda kutip nakal, nah, bagaimana cara merem ini semua? Kalau misalkan PPSDM, PPSPM-nya atau bendaharanya juga adalah pejabat pengadaan, maka nanti tidak akan ada ininya, tidak akan ada kontrolnya gitu ya, istilahnya. Tidak ada kontrolnya. Nah makanya yang paling penting itu pejabat pengadaan tidak boleh dirangkap oleh PPSDM sebenarnya. Atau juga PJPHP, sama juga untuk kontrol. Meskipun PJPHP sekarang kan hanya memeriksa administrasi ya, tapi kan administrasi salah satunya, ya administrasi punya hasilnya pejabat pengadaan. Nah, kalau misalkan saya, anggaplah sebagai pejabat pengadaan, tidak membuat berita acara negosiasi, misalnya. Nah, tapi saya juga PPHP-nya atau PJPHP-nya, ya udah saya lolosin aja. Orang nggak ada yang tahu ini ya nggak? Nah itu, makanya nggak boleh. Tapi itu tentu yang paket yang sama ya, kalau beda paket nggak masalah. Saya pejabat pengadaan di paket ini, tapi menjadi PJPHP di paket sana, ya, so okay. Itu. Yang berikutnya, bahwa pejabat pengadaan itu harus memiliki sertifikat kompetensi okupasi pejabat pengadaan. Kalau sekarang sih ya sertifikat apa pengadaan barang jasa ya, sertifikat standar pengadaan barang jasa itu, level standar itu. Kedepannya tidak menutup kemungkinan itu ada kompetensi khusus, karena memang yang PPK sendiri pun di kadang-kadang itu harus punya kompetensi PPK kan. Sama juga nih pejabat pengadaan, kalau melihat di sini dia memiliki sertifikat kompetensi okupasi pejabat pengadaan. Apakah kalau memiliki sertifikat kompetensi okupasi pejabat pengadaan itu artinya bahwa pejabat pengadaan tidak perlu lagi membutuhkan sertifikat barang jasa, sertifikat PBJ? Ya, kalau kita lihat nanti lebih lanjutnya, untuk mendapatkan sertifikat kompetensi itu pejabat pengadaan harus punya sertifikat PBJ. Jadi nyambung lah, istilah nyambung gitu ya. Dia punya sertifikat PBJ dulu, baru mengajukan kompetensi. Seperti itu. Jadi nggak ada istilahnya langsung ke kompetennya langsung, tapi sertifikatnya nggak punya. Kemudian, nah ini yang agak susah nih. Pejabat pengadaan harus memiliki integritas. Siapa yang bisa menilai integritas? Ya itu yang agak susah ya. Kalau ada punya integritas, punya Bapak mau berapa? Nggak bisa gitu. Atau nggak, integritas Anda banyak, Bapak mau, nih ambil dikit, nggak bisa juga. Jadi agak sulit nih. Intinya, integritas ini, at least bisa kita lihat dari apakah si pejabat pengadaan tersebut mau atau tidak menandatangani fakta integritas. Kemudian, apakah si pejabat pengadaan ini kerjanya benar atau enggak? Gitu. Dilihat dari hasilnya dalam, nah, tapi kalau udah jadi hasil ya berarti dia udah diangkat dong ya. Ya memang begitu. Nah kemudian dia juga harus disiplin. Ya ini juga bisa dilihat mungkin PA atau KPA sebelum ngangkat pejabat pengadaan, lihat dulu orangnya, kerjanya gimana, rajin nggak, sering bolos nggak, dan lain sebagainya. Hasil pekerjaan-pekerjaan dia sebelumnya seperti itu. Nah yang berikutnya, ini juga agak menjadi, agak apa ya,
istilahnya multi tafsir mungkin atau gimana ya, karena pejabat pengadaan ini tidak terikat tahun anggaran. Sama juga seperti PPK, tidak terikat tahun anggaran. Pokja juga sama. Maksudnya apa? Maksudnya adalah ketika pejabat pengadaan ini harus bekerja multi years atau loncat tahun, meskipun usianya tidak sampai lebih dari 12 bulan, tidak. Mungkin hanya 2 atau 3 bulan, 2 bulan lah misalkan. Jawabannya keren banget ya kerja 2 bulan. Anggaplah seperti itu, dan itu ada dari Desember ke Januari, itu kan berarti lintas tahun ya. Lintas tahun. Atau mungkin pengadaannya pradipa. Ya, mungkin saja ya. Kalau memang terjadi seperti itu, anggap. Nah, itu tidak perlu di tahun berikutnya si pejabat pengadaan tersebut ya. Lagi. Jadi cukup pengangkatan yang pertama. Lalu apa yang membatasi uang lingkup si pejabat pengadaan? Ya kalau kita lihat sama seperti KAK, uang lingkupnya itu adalah pekerjaan. Jadi selama pekerjaan tersebut masih berjalan, pemilihan penyediaannya, ya pejabat pengadaan pun masih aktif. Kecuali ada pencabutan atau pemindahan ini. Pemindahan apa namanya, pergantian pejabat pengadaan. Begitu. Jadi pejabat pengadaan itu tidak bisa disebutkan Anda pejabat pengadaan di mana, di dinas apa, enggak bisa seperti itu. Anda pejabat pengadaan tahun berapa, enggak bisa seperti itu. Tapi hanya bisa ditanyakan Anda pejabat pengadaan paket yang mana. Gitu ya. Tidak bisa juga kegiatan apa. Kalau kegiatan, satu kegiatan itu kan kadang di DPA itu satu kegiatan terdiri dari beberapa pekerjaan. Makanya saya selalu pisahkan mana program, mana kegiatan, dan mana pekerjaan. Dan mana belanja. Itu beda-beda semua. Dan mungkin kita bahas. Mudah-mudahan kita bisa lain kali ya. Nah, intinya adalah bahwa si pejabat pengadaan ini tidak terikat program atau kegiatan yang di DPR. Atau belanja, enggak. Tapi pekerjaan. Ya, nyambung-nyambungnya sih ke RUP lah ya. Satu RUP itu kan biasanya satu paket pekerjaan, lebih-lebih dekat ke sini. Nah, itulah. Apa namanya, yang mengikat pejabat pengadaan. Kemudian pada Perpres 1618 pasal 12 bahwa pejabat pengadaan itu melaksanakan persiapan dan pelaksanaan pengadaan langsung. Ya. Persiapan dan pelaksanaan pengadaan langsung. Nah, pengadaan langsung semua oleh pejabat pengadaan. Iya. Karena kalau bukan kalau misalkan pengadaan langsung kan sampai 200 juta ya untuk barang, pekerjaan konstruksi, jasa lainnya gitu. Atau untuk yang penunjuk apa namanya konsultannya sampai 100 juta. Nah, itu kan kalau di atas itu namanya sudah bukan pengadaan langsung lagi ya. Nah, kalau yang pengadaan langsung itu dilaksanakan oleh pejabat pengadaan. Meskipun untuk yang 0 sampai 50 juta itu kan bisa belanja langsung. Nah, si pejabat pengadaannya berikut juga PPK-nya itu bisa dibantu oleh tenaga pelaksana lah ya. Nah, bayang juga kalau pejabat pengadaan harus ngurusin pembelian-pembelian yang kecil-kecil ini gitu. Agak ribet juga kayaknya. Oh, banyak juga kayaknya ya. Tapi itu kita bahas terpisah lah untuk belanja langsung. Baik, yang berikutnya masih di dalam pasal yang sama bahwa pejabat pengadaan juga melaksanakan penunjukan langsung. Ya sama, tapi penunjukan langsungnya tentu dibatasi nih, karena kalau pengadaan langsung itu kan emang dibatasi nilai, tapi kalau penunjukan langsung kan tidak dibatasi nilai, 0 sampai berapapun namanya penunjukan langsung. Nah, tapi yang dibatasi nilai adalah mana yang dilaksanakan oleh pejabat pengadaan, mana yang dilaksanakan oleh OPIL atau kelompok kerja pemilih. Yang dilakukan oleh pejabat pengadaan adalah untuk pengadaan barang, pekerjaan konstruksi, jasa lainnya. Paling banyak 200 juta. Sementara untuk konsultansi itu paling banyak sama. Saya yakin Bapak Ibu juga sudah paham lah, sudah hafal kalau yang bagian sini ya. Kalau dulu konsultansi cuma sampai 50 juta, sekarang bisa sampai 100 juta. Gitu. Yang berikutnya adalah e-purchasing. Nah, e-purchasing kita tahu bahwa e-purchasing itu bagi dua, ada yang sampai dengan 200 juta rupiah, ada yang di atas 200 juta rupiah. Saya juga pernah bahas ini. Ya.
Kalau yang sampai dengan 200 juta rupiah itu dilaksanakan oleh pejabat penganyaan, di atas 200 juta rupiah dilaksanakan oleh PPK. Jadi bedanya adalah ketika angka atau pagu ekspresi gini di atas 200 juta, maka PPK sendiri yang akan langsung masuk login ke aplikasinya ekspresi, pilih barang, nego, membuat kesepakatan dan sebagainya bersama penyedia. Tapi kalau dari 0 sampai 200 juta, maka PPK nanti akan mengajukan permohonan pemilihan. Ya, atau permohonan pengadaan dari PPK ke pejabat pengadaan. Istilahnya, ya minta tolonglah, tolong dilaksanain dong pembelian barangnya untuk ekspresi. Ya mirip-mirip dengan pengadaan langsung. Aman. Sampai dengan 200 juta. Oke, nah. Yang harus diingat adalah ketika pejabat pengadaan hendak melaksanakan e-purchasing itu dipastikan dulu bahwa PPK-nya sudah pernah login ke e-purchasing, karena banyak nih PPK yang baru ya. PPK yang baru punya user ID. Mereka baru daftar, misalkan baru diangkat menjadi PPK, kemudian daftar ke LPS tempat untuk mendapatkan user ID. Kemudian tanpa itu ini, si PPK-nya membuat pengajuan e-purchasing kepada pejabat pengadaan. Nah, pejabat pengadaan otomatis akan memproses itu semua, beli barang dan lain sebagainya. Tapi ternyata ketika nanti barang sudah siap, paket sudah siap, kemudian pejabat pengadaan akan menginput atau mengisikan data pengadaan, termasuk di dalamnya adalah siapa PPK-nya, nah itu nggak akan ketemu user ID PPK-nya. Padahal kan udah bikin, tapi PPK-nya belum pernah login ke e-purchasing. Nah ini yang akan sedikit menghambat dan terkadang kita nggak tahu tentang hal itu gitu, karena tidak ya kurang sosialisasi lah. Makanya saya ingin ingatkan kepada Bapak Ibu sahabat pengadaan bahwa PPK itu seharusnya PPK lah yang dicek dulu nih, di e-purchasing itu ada barang apa saja sih. Nah, cek dia ada barang apa saja, oh yaudah ada ini, saya beli, barulah nanti bilang ke pejabat pengadaannya, saya mau yang itu ya, itu pejabat pengadaan yang nego dan lain sebagainya. Gitu, catatan untuk e-purchasing, sedikit catatan. Baik, itu adalah pejabat pengadaan. Kemudian, ketika pejabat pengadaan, ini kan kalau sekarang itu lagi rame-ramenya EPL, elektronik pengadaan langsung. Saya sedikit masukin di sini secara garis besar apa yang dilakukan oleh pejabat pengadaan, utama dalam EPL. Karena kita tahu di dalam Perpres 1618 pasal 69 itu disebutkan bahwa pengadaan barang jasa itu melalui SPSE dan sistem pendukungnya. Dengan kata lain, pengadaan barang jasa yang berawal itu kan kalau pengadaan itu siklus ya, awalnya dari perencanaan, pelaksanaan, pemilihan, kontrak, pembayaran, sampai balik lagi ke perencanaan, itu kan siklus. Itu semua sebisa mungkin, selama ada SPSE atau sistem pendukungnya, maka kita wajib untuk melaksanakan lewat situ, lewat SPSE. Gitu. Jadi tidak ada lagi istilah, sebetulnya EPL sekarang wajib nggak sih? Masih boleh offline nggak sih? Masih bisa PL seperti biasa nggak sih? Nah itu dasarnya di situ. Kemudian apa yang harus dilakukan oleh pejabat pengadaan sehubungan dengan hal tersebut? Nah, ketika pejabat pengadaan mendapatkan ajuan atau permohonan pengadaan dari PPK atau mungkin dari PA dan KPA, kalau menurut pejabat pengadaan ini harus dikaji ulang nih, karena saya ada yang nggak ngerti nih dengan pengadaan. Silahkan kaji ulang, itu yang pertama. Nah, kemudian setelah dikaji ulang, kita sudah tahu, oh itu maunya PPK, oh itu maunya user. Oke, nanti saya harus mencari perusahaan yang seperti apa. Cara kualifikasinya bagaimana, gitu kan. Sebelum masuk ke sana, pejabat pengadaan juga harus mengetahui supply chain barang atau jasa yang akan dibeli. Atau apa rantai pasoknya. Untuk apa? Untuk melaksanakan survei harga pembanding. Nah, menarik tentang survei harga pembanding ini karena
ada beberapa kejadian yang salah persepsi mengenai survei harga pembanding. Dan ini berawal sejak masih di Perpres 54 sebetulnya. Tapi ke bawah juga ke Perpres 16. Nah, kita tahu bahwa PPK itu menyusun HPS. Dan kita tahu bahwa HPS itu awalnya kan disusun ada dasarnya ya. Kemudian di ayat-ayat selanjutnya disebutkan bahwa terutama di Perlen 9, kalau Bapak Ibu baca di bagian pengadaan langsung, itu pejabat pengadaan melaksanakan survei harga pembanding. Nah, mungkin ini apa karena tidak lengkap bacanya atau informasi yang tersampaikan tidak jelas atau bagaimana saya berarti. Tapi ada kejadian bahwa si pejabat pengadaan ini berpikir bahwa survei yang dilaksanakan oleh pejabat pengadaan adalah untuk menyusun HPS. Nah, ini agak kacau akhirnya. Kacau. Kacaunya apa? Pejabat pengadaan merasa bahwa saya sudah survei. Mana hasil surveinya itu dipakai oleh PPK? Dijadikan HPS kan gak nyambung sebenarnya. Tapi ini terjadi, benar-benar terjadi. Akhirnya juga jadi temuan. Sekarang masih coba untuk di-clearkan lah, gak tahu saya gimana akhirnya. Yang jelas nih, hati-hati Bapak Ibu, bahwa HPS, survei HPS-nya PPK dengan surveinya pejabat pengadaan itu dua hal yang sama sekali berbeda. Gitu. Lalu kalau memang sudah pernah survei PPK, surveinya apalagi anggaplah surveinya sudah benar gitu, pasar. Diperhitungkan kemudian menjadi HPS. Buat apa pejabat pengadaan survei lagi? Nah, jadi harapannya Bapak Ibu, pejabat pengadaan ini survei untuk mendapatkan harga sebagai dasar negosiasi. Jadi diharapkan pejabat pengadaan itu dapat harga dasarnya gitu. Nah, kalau misalkan saya coba ini ya, saya coba referen. Kita tahu bahwa oke, nah seperti ini ya, segitiga. Kemudian piramid ya. Anggaplah inilah ya. Pertama kita punya, kalau anggap produk ya, kita punya yang pertama adalah produsen. Produsen. Kemudian di bawah produsen apa? Distributor ya. Distributor. Kemudian ada bagian agen resmi. Kemudian ada ceran, retailer. Ceran atau retailer. Pertama, mungkin bisa juga ketika haji ulang, itu PP dan PPK diskusi, ini sebenarnya pengadaannya mau seperti apa sih? Siapa sih pelaku usahanya? Atau kalau dulu istilahnya calon penyediaannya, kalau sekarang istilahnya pelaku usahanya. Siapa sih pelaku usaha? Siapa yang mau kita ajak untuk bekerja sama dalam pengadaan ini? Nah, apakah produsen? Ataukah distributor? Ataukah agen, ataukah eceran, pengecer, atau seller. Nah, seharusnya sejak awal PPK sudah tahu siapa yang kira-kira akan menjadi penyedia nantinya di paket pengadaan. Anggaplah kita targetnya adalah retailer. Kenapa kita target retailer? Biasanya yang namanya pengadaan langsung itu kan jumlahnya relatif sedikit ya, sampai dengan kalau barang aja sampai dengan 200 juta gitu. Ya nggak banyak-banyak lah. Kadang ada juga pengadaan yang nilainya cuma belasan juta gitu. Sampai jutaan juga ada yang masuk ke belanja langsung, tapi ada juga yang nilai-nilai segitu dimasukkan ke EPL ya, boleh-boleh aja sih. Intinya adalah ketika target kita adalah retailer, maka si PPK seharusnya sudah sejak awal itu survei ke retailer. Survei lah pasti, karena kita nanti ini yang akan harga yang akan kita pakai, harga inilah yang akan kita adukan nantinya. Ketika PPK survei ke retailer, maka didapatkanlah HPS yang merupakan harga pasar di tingkat retailer. Nanti ketika retailer menawar, si retailer itu kan at least dia akan beli ke agen. Jika agen tentu lebih murah ya.
Nah, kalau gitu kenapa nggak kita aja yang beli ke agen? Ya tentu agennya mau jual ke kita, karena nilainya kan sedikit kalau kita kan. Ya biasanya nih, di masing-masing kasta ini punya nilai belanja minimum sendiri masing-masing. Boleh Anda beli ke agen, tapi minimal sekian. Boleh Anda beli ke distributor, tapi Anda harus jadi agen dulu. Boleh Anda beli ke produsen, tapi Anda harus ditunjuk sebagai perusahaan distributor saya, misalnya. Ya, seperti itu kan. Kita tahu bahwa ya, seumur hidup kita tidak akan pernah bisa beli mobil Mitsubishi atau Toyota atau Suzuki atau apapun ke produsennya, karena mereka nggak jual gitu. Mereka nggak jual, bukan mereka sombong, tapi memang itulah cara main mereka gitu. Sama seperti laptop, apakah Bapak Ibu pernah beli laptop HP atau Asus langsung ke pabriknya gitu? Kan enggak. Nah, pasti belinya ya ke distributor atau ke agen atau ke dalam ini, antara distributor sama agen kebalik atau enggak nih. Ya intinya itulah ya, kastanya seperti ini. Saya lupa apa kebalik atau tidak. Oke, lanjut. Tadi tentang HPS. HPS-nya sudah nih dapat retailer. Kemudian si penawar nanti akan mencari harga dari agen. Sehingga ada margin. Margin itulah yang menjadi keuntungannya si retailer. Gitu. Dan itu biasanya kalau pengadaan barang yang memang sudah apa istilahnya, sudah baik gitu ya. Ya harganya pun nggak aneh-aneh, nggak sampai lonjak berapa, emang harga pasarnya seperti itu. Nah, bayangkan ketika target kita adalah retailer, tapi si PPK survei ke produsen atau ke distributor, ya mau gimana? Ketika harga HPS yang didapatkan itu adalah harga distributor, tapi kita mengundang retailer, ya nggak akan masuk. Nggak akan masuk. Walaupun kita tambahin ini, tambahin itu, ya akhirnya jadinya tidak stabil harganya, bukan harga sebenarnya. Bukan, tidak mencerminkan harga pasar yang benar. Nah, dari sini akan nyambung ke perannya pejabat pengadaan dalam survei harga pembanding ini. Nah, jadi kalau tadi HPS PPK diambil dari retailer misalnya, sebisa mungkin kalau bisa nih si pejabat pengadaan dapat dari agen. Supaya apa? Supaya kita ya kasarnya kita tahu dapurnya penyedia itu berapa sih? Kalau kita si pejabat pengadaan itu sudah dapat harga dari agen, at least kita tahu kan harga agen berapa. Kita ambil contoh yang agak real lah. Mas, halo? Katanya koneksi saya jelek. Ya Pak, masih Pak. Ya, Pak Zeta. Ya, masih oke okay, ya? Masih oke okay, Pak. Tadi aja ada koneksi saya masih ketangkap oke okay, ya? Iya. Ya oke, saya lanjutkan Pak. Nah, kalau kita tahu harga agen, contoh misalkan kita mau beli air mineral. Di PPK kan survei ke retailer, ya warung-warung yang ada di sekitar lah. Nggak usah jauh-jauh, atau pembeliannya juga cuma 1 juta, 2 juta, atau berapa. Atau toko-toko atau minimarket yang ada di daerah PPK. Didapatkanlah harga satu botol air mineral itu misalkan harganya Rp5.000. Nah, pejabat pengadaan coba deh survei ke agen. Ternyata di agen harganya itu Rp4.000. Berarti kan ada margin Rp1.000 nih. Margin Rp1.000. Inilah yang akan menjadi modal pejabat pengadaan untuk nego. Untuk nego dengan penyedia, dengan pelaku usaha. Nah, kalau pelaku usaha dari harga HPS 5.000 kemudian kita undang pelaku usaha tersebut untuk mengikuti pengadaan langsung, logikanya kalau saya sebagai pelaku usaha yang diundang di dalam pengadaan langsung, kalau bisa saya nggak akan tawar itu, tuh penawaran saya nggak akan turun sedikit pun. Saya tawar 5.000 aja. Ya, kenapa saya harus tawar misalkan 4.900, 4.800 buat apa?
toh dengan saya nawar 5.000 juta saya udah pasti menang, nggak ada yang diundang lagi. Ya, intinya adalah ketika si pelaku usaha diundang, dia akan menawar sedekat mungkin dengan HPS, Padahal pejabat pengadaan sudah survei nih ke agen, dan pejabat pengadaan tahu ada margin Rp1.000. Margin ini yang kita hajar, yang kita negoin ke penyedia. Penyedia, jangan 4.900 dong. Terus berapa pak maunya? 4.000 ya. Wah gila 4.000. Janganlah pak, udah 4.000 aja. Jangan pak 4.000, itu kan harga modalnya, itu kan harga dari agennya. Iya, itu saya tahu, itu harga agen. Tapi agen juga bilang, kalau beli sekian dus, itu Anda masih dapat diskon lagi. Udahlah, keuntungan Anda kan udah ada diskon itu. Ya, kok Bapak tahu sih kan. Seperti itulah nego-nego yang mungkin terjadi. Nah, kalau si pejabat pengadaan tahu harga agen tadi, maka kita punya power. Punya power untuk nawar. Ya udah, kalau memang nggak bisa 4.000, berapa tahun? 4.800 lah. Ya gila, turun 100, masih ada 900 lagi nih. Terus aja naik, misalkan 4.200 lah. 4.200 jangan apa ya. Dan sampai akhirnya ketemulah harga yang disepakati. Bagaimana kalau tidak sampai ketemu nih, sampai akhirnya loss nggak ketemu harga? Ya udah, pengadaan langsungnya gagal, kemudian pejabat pengadaan mengundang penyedia lain, diulang, pengadaannya diulang. Nah ini juga sebagai jawaban bagi Bapak Ibu yang pernah menanyakan apakah boleh dalam pengadaan langsung itu hanya diundang satu penyedia. Ini jawaban. Jadi di situ dalam perpres kan gitu. Ketika negosiasinya gagal, maka pejabat pengadaan mengundang penyedia lain. Pengadaan langsungnya dianggap gagal, kemudian diulang. Itu artinya berarti nggak ada cadangan ya. Kalau ada cadangan kan nggak usah diulang pengadaannya, baru udah ada kan. Ini nggak. Itu jawaban berarti pengadaan langsung boleh hanya satu penyedia. Next. Itu tentang survei harga ya. Berikutnya, yang dilaksanakan oleh pejabat pengadaan di dalam EPL terutama, itu adalah ini, menyusun dokumen pemilihan. Nah, dokumen pemilihan ini digunakan sebagai acuan akhir, acuan utama si penyedia dalam melaksanakan pemilihan. Jadi, misalkan ada syarat apa sih yang harus dipenuhi oleh penyedia dalam pengadaan ini, kualifikasinya apa, atau misalkan persyaratan teknisnya apa, harus punya tenaga teknis seperti apa dan lain sebagainya, atau mungkin tenaga ahli juga mungkin. Oke, kalau di konstruksi sekarang kan untuk kualifikasi ya tidak boleh mensyaratkan tenaga ahli untuk perusahaan kecil. Kalau pengadaan langsung kan kemungkinan besar perusahaan kecil ya, kemungkinan besar. Di syarat teknisnya kan boleh, kita butuh tenaga ahli. Nah semuanya ada di dokumen pemilihan. Bentuk surat penawarannya seperti apa, kemudian bentuk fakta integritas harus seperti apa, kita sudah membuatkan contoh-contohnya di dokumen pemilihan. Tapi ingat juga hati-hati bagi rekan-rekan pejabat pengadaan, saya lihat beberapa dokumen pengadaan atau dokumen pemilihan yang saat ini banyak berseliweran di dunia PBC itu belum disesuaikan untuk EPL atau elektronik pengadaan langsung. Kenapa? Karena saya lihat hanya sebagian disebutkan sudah masuk ke sistem, tapi untuk contoh untuk surat penawaran mereka masih gunakan surat penawaran yang lama. Sementara dengan EPL kita kan udah, si penyedia kan udah nggak bikin surat penawaran lagi ya, udah otomatis dibuatkan oleh sistemnya. Saya ingatkan kepada rekan-rekan pejabat pengadaan untuk segera menyesuaikan hal-hal tersebut. Baik. Nah, selanjutnya hal besar yang dilakukan oleh pejabat pengadaan adalah mengundang penyedia. Nah, ini juga menarik karena di daerah banyak terjadi polemik ketika mengundang penyedia. Nah,
Jadi pertanyaan dari masyarakat atau dari APH itu adalah, kenapa sih penyedia itu yang diundang? Kenapa sih dari sekian puluh paket yang ada, kenapa hanya sekian penyedia yang diundang? Ini adalah sebuah kejelian pejabat pengadaan, sebuah apa ya, kemampuan dasar yang harus dimiliki oleh pejabat pengadaan, karena pejabat pengadaan punya wewenang penuh untuk mengundang penyedia yang dianggap mampu. Ya, itu. Jadi powernya gede banget. Kalau teman-teman pejabat pengadaan ada yang merasa bahwa saya sih nunggu dari PPK aja, nunggu dari PA atau KPA saja, itu hati-hati, salah. Kita boleh dapat saran, dapat masukan boleh. Ya, kalau bisa atau saya saranin yang diundang perusahaan yang itu. Nah, kenapa Bapak-Bapak menyarankan yang itu? Tahun kemarin saya pakai dia, itu responnya cepet banget, enak banget. Oh, pokoknya enak komunikasi. Saya ada tanya apa, saya telepon, dia cepet respon. Saya ajak untuk rapat, dia cepet respon. Oke, Pak. Saya pertimbangkan. Tapi jangan menjadi sebuah keputusan langsung. Gitu. Silakan dipertimbangkan oleh pihak pengadaan. Tapi tidak boleh langsung, oh ya udahlah, karena disuruh oleh PPK, saya nurut aja. Itu nggak boleh. Atau ketika ditanya, kenapa Pak, Bapak mau beli dia? Beli dia itu, iklah, pokoknya keren lah. Nah, itu harus hati-hati justru malah kita milih penyedia tersebut, meskipun secara syarat kualifikasi memenuhi, tapi hati-hati, berarti sebelum-sebelumnya ada something tuh antara penyedia dengan di PPK. Jangan sampai di pengadaan yang sekarang juga terjadi, atau bahkan di pengadaan juga bawa-bawa. Oke. Kalau selanjutnya dari pengundang kan ada membuka penawaran, evaluasi, dan itu sih menurut saya standar lah, dan bisa dibahas di namanya di kesempatan lain. Nah, kemudian setelah pejabat pengadaan ini, saya ingin bahas mengenai ini apa namanya, POKJA atau POKMIL. Dalam Perplan 15 2018 pasal 9, POKMIL ini ditetapkan oleh pimpinan KPBJ KLPD untuk setiap paket pengadaan. Jadi beda dengan pejabat pengadaan. Kalau tadi pejabat pengadaan kan rasanya itu lebih ke intern ya, diangkatnya oleh PA atau KPA di KLPD gitu. Tapi kalau POKJA itu adanya khusus di UKPBJ. Yang angkatnya, yang menetapkannya adalah pimpinan UKPBJ untuk setiap paket pengadaan. Artinya apa? Artinya ketika ada 100 paket pengadaan, baik itu misalkan tender atau penunjukan langsung di atas 200 juta untuk pengadaan barang dan lain-lain atau seleksi. Nah, itu POKJA-nya harus ditentukan masing-masing. Tidak bisa tidak bisa dipastikan ini POKJA Kabupaten A. Sudah aja udah POKJA-nya ini di Kabupaten B ini. Semua pengadaan dia mereka yang langsung, tidak bisa begitu. Harus dirinci, harus dijelaskan bahwa bahwa si paket yang ini pokoknya ini, paket yang ini pokoknya yang mana gitu dan sebagainya. Jadi ditetapkan untuk masing-masing pengadaan. Nah, kemudian syarat yang berikutnya sama juga, tidak boleh merangkap sebagai PPSDM atau bendahara atau PPHP paket yang sama ya. Sama seperti tadi ya, alasannya untuk internal control ya, CIP ya. Dan selanjutnya memiliki sertifikat kompetensi operasi POKJA pemilihan, sama juga seperti pihak pengadaan, cuma ini untuk POKJA-nya. Integritas dan disiplin yang ya penilaiannya apa. Terus tanda tangan fakta integritas, dan tambahannya satu adalah dapat bekerja sama dalam tim. Nah, saya lupa nih, untuk tanda tangan fakta integritas, baik pejabat pengadaan maupun POKJA pemilihan. Kalau sekarang, kan itu kita udah mainannya di sistem ya, dan itu ada undang-undang ITE khusus mengenai persetujuan sesuatu gitu ketika kita masuk sistem. Kalau kita lihat saat pejabat pengadaan saat pejabat pengadaan membuat paket pengadaan langsung atau EPL di tahap akhir sebelum paket ini tayang, itu ada pertanyaan, ada satu pernyataan dulu yang isinya adalah fakta integritas. Nah, kalau pejabat pengadaan sudah menyetujui fakta integritas tersebut, begitu pula dengan pejabat pemilihan,
maka PP ataupun POK-nya sudah tidak perlu lagi tanda tangan fakta integritas. Jadi pihak-pihak lain pun kalau misalkan ya ada, misalkan mau nyairin ya, orang keuangan nanya, mana fakta integritasnya? Pak, ini kan pengadaannya EPL. Ini kan pengadaannya tender melalui EPROB, melalui FSPSE. Jadi susah tersistem. Bapak-Ibu nggak perlu lagi minta fakta integritasnya. Itu tolong dijelaskan. Karena masih ada aja sampai sekarang di beberapa daerah yang seperti itu. Kemudian yang membedakan antara POKJA dengan PP adalah dapat bekerja sama dalam tim. Nah ini, kalau PP kan memang sendirian ya. Ya, itu jumlahnya 3 orang minimal. Nah ini saya jelaskan juga di sini. Yang dilakukan oleh POKJA pemilihan adalah pertama persiapan dan pelaksanaan pemilihan penyedia, termasuk untuk katalog elektronik. Maksudnya apa? Katalog elektronik ini, kalau selama ini kebanyakan dari kita itu tahunnya kan sudah ada aja ya. Ya katalog itu udah ada, tinggal pakai gitu. Nah, awalnya dari mana? Kan nggak begitu aja muncul. Siapa yang ngelahirin? Ya, istilahnya gitu. Nah, yang awalnya kan si para penyedia ini juga ikut tender dulu awalnya. Di LKPP untuk yang katalog nasional misalnya. Ya, kecuali teman-teman seperti di nah yang sudah UTB, Jogja, ya itu udah punya katalog lokal masing-masing ya. Mereka sudah merasakan, pokoknya merasakan bagaimana rasanya menyusun katalog elektronik atau katalog mereka masing-masing. Dan mereka jadi pokoknya itu yang dimaksud penyedia untuk katalog elektronik. Jadi bukan seperti pejabat pengadaan, kalau pejabat pengadaan tadi kan tinggal pakai ya, tinggal pakai purchasing-nya gitu. Dengan menggunakan e-purchasing-nya. Nah, kalau yang di POKJA ini adalah menyusun katalog elektroniknya, mencari penyedia untuk di dalam katalog. Yang berikutnya adalah menetapkan pemenang pemilihan. Nah, hasil tender, hasil seleksi, itu ternyata dibatasi yang bisa ditetapkan oleh POKJA. Ada yang sampai 100 miliar, ada yang cuma sampai 10 miliar aja, yaitu untuk konsultansi. Kalau yang 100 miliar, ya yang di luar konsultansi lah. Biasanya konsultansi memang selalu beda sih. Biasanya lebih dikit terus ininya nilainya, karena memang nilai-nilai di pengadaan konsultansi itu biasanya relatif lebih kecil dibandingkan jenis pengadaan yang lain. Nah, berikutnya adalah yang saya bilang tadi, jumlahnya berapa orang. POKJA ini berjumlah at least minimal ada 3 orang. Bagaimana, apa yang akan terjadi kalau misalkan POKJA ini atau pekerjaan ini kompleks? Ingat, pekerjaan kompleks apa definisinya? Silakan di apa namanya dicari lagi, diperhatikan. Nah, bukan berarti bikin kompleks perumahan ya. Kompleksitas pemilihan ini bisa Bapak Ibu barengi dengan penambahan POKJA. Yang boleh ditambah selama jumlahnya ganjil atau gasal. Jadi dari 3 orang mungkin bisa ditambah jadi 5 orang, 7 orang, 9 orang, silakan. Ya, oke. Okay. Tergantung kompleksitas pekerjaan. Sorry, kompleksitas pemilihan. Gas pemilihannya, bukan pekerjaannya, tapi pemilihannya. Nah, kemudian POKJA pemilihan juga boleh dibantu oleh tim atau tenaga ahli. Kalau misalkan si POKJA pemilihan berpikir bahwa saya nggak ngerti nih dengan pengadaan ini. Saya belum pernah pengadaan tentang ini. Gimana? Sementara POKJA nggak ada lagi, nggak ada yang ngerti. Yaudah, bantuin sama tim atau tenaga ahli. Next. Nah, pejabat pengadaan dan POKMIL. Ini saya bahas sedikit aja. Tadi saya sebutkan ada judul kecil yaitu akuntabilitas dalam kesendirian, tanggung jawab dalam kebersamaan. Ini maksudnya. Pejabat pengadaan yang sekarang itu sangat dikaitkan erat dengan EPL atau elektronik pengadaan langsung untuk procurement. Kenapa sih harus ada EPL? Kenapa sih nggak offline aja? Salah satunya adalah untuk meningkatkan akuntabilitas pejabat pengadaan. Ya, contoh tadi yang saya bilang, masih ada pihak-pihak yang salah kaprah. Si pejabat pengadaan melaksanakan survei, tapi ternyata surveinya itu untuk bantuin PPK, bikin HPS, itu kan salah. Nah, dengan adanya EPL ini kan lebih terjamin. Kemudian masih ada juga pejabat pengadaan yang tidak membuat undangan klarifikasi dan negosiasi.
karena merasa bahwa penyedianya atau si pelaku usahanya sudah tahu jadwalnya apa, jadwalnya kapan, udah biarin aja lah, nanti juga datang sendiri untuk negosiasi. Undangannya sampai nggak ada. Itu juga berarti kan akuntabilitasnya lemah. Sehingga saya tekankan bahwa EPL atau pengadaan-pengadaan secara elektronik sekarang ini yang menggunakan SPSE dan sistem pendukung, salah satunya adalah untuk meningkatkan akuntabilitas. Jadi hati-hati teman-teman pejabat pengadaan, biasanya kalau Pokja sih sudah lebih baik. Kenapa lebih baik? Karena temennya biasanya saling mengingatkan. Akuntabilitasnya udah biasanya lebih baik dibanding pejabat pengadaan. Nah, pejabat pengadaan ini saya ingatkan lagi, tolong tingkatkan akuntabilitas. Nggak sekali deh, beberapa kali bahkan mungkin penting ya. Oke, yang kedua, saya sebutkan tanggung jawab dalam kebersamaan. Ini untuk Pokja. Ya, kenapa saya tekankan tentang tanggung jawab? Kalau dulu itu kan Pokja tuh ada ketua, anggota, sekretaris gitu. Nah, sekarang tuh nggak ada. Semuanya sama. Dan tanggung jawabnya itu secara kolektif, kolegial. Masih banyak terjadi teman-teman Pokja yang merasa bahwa, oh, saya nggak tahu itu ketua yang ngurus semua, saya nggak tahu. Kalau hati-hati, nggak boleh seperti itu. Karena dari sisi hukum pun, dari sisi hukum pun nanti tidak akan lagi, Anda apa? Oh, Anda bukan ketua ya? Ya udah, kita tanya ketuanya aja, nggak bisa gitu. Semua harus tahu. Baik, ya meskipun tidak, ya semua anggota harus tahu semua pengen pemilihan yang dia. Oke, setelah itu adalah terima kasih. Berarti setelahnya selesai. Pak Hendro, monitor, barangkali slide saya sudah selesai. Ini ada pertanyaan dari penyedia, ada pertanyaan dari teman-teman Bapak Ibu sahabat pengadaan. Ya, Pak Hendro. Ya Pak, atau saya langsung ini, jawab. Ada pertanyaan dari Ibu Mas Liana Pasaribu. Ini berkaitan tentang survei harga pembanding. Sebentar Pak, suara Bapak kayaknya putus-putus nih. Oh iya, baik. Oke, Pak Bu Mas Liana, selamat siang Bu Mas Liana. Ya. Tentang survei harga pembanding yang sudah dijelaskan tadi dilakukan oleh pejabat pengadaan atau Pokja. Karena kalau di SPSE masuk memakai akun PPK seperti itu. Oke, wait, saya ini dulu ya. Survei harga pembanding dilakukan oleh PP atau Pokja. Kalau dari SPSE masuk akun PPK. Iya, Pak. Gitu ya, Pak ya? Iya. Sebetulnya yang melaksanakan survei harga pembanding itu adalah pejabat pengadaan. Ya. Kapan melaksanakannya? Melaksanakannya adalah setelah paket dibuat oleh PPK. Jadi tidak bisa masuknya pakai akun PPK, tidak bisa. Masuknya itu pasti dari akunnya pejabat pengadaan, gitu ya. Kalau misalkan, tapi kan PPK juga survei, ya survei, PPK juga survei, tapi untuk menyusun HPS, bukan survei harga pembanding. Itu yang tadi saya bahas itu loh Pak ya. Ya, kalau ya, Pokja surveinya, kalau Pokja sih nggak perlu survei, tidak ada aturan Pokja harus survei harga pembanding. Itu kalau Pokja biasanya lebih ditekankan. Oh enggak, sorry. Kalau Pokja lebih ditekankan ke kaji ulangnya itu yang lebih penting untuk Pokja. Jadi kalau yang masuk akun PPK di SPSE itu kan memang hasil surveinya diupload ya di SPSE. Kalau masuknya dari akun PPK itu adalah untuk pendukung HPS. Jadi intinya si PPK ini dapat nilai sekian itu dapat dari mana sih? Itu kan pasti ada awalnya. Contoh yang air mineral tadi. Nah, si PPK seharusnya sudah survei dulu ke retailer. Di retailer A ternyata harga satu botol air mineral ini harganya yang satu misalkan 3.900. Kemudian di toko yang lain harganya 4.100. PPK menyatakan bahwa saya mau pakai penyusunan HPS metodenya metode rata-rata. Karena biar balance lah, biar seimbang. Nilainya juga nggak terlalu besar, saya pakai rata-rata. Berarti 3.900 ditambah 4.100 dibagi 2. Hasilnya adalah
4.000, gitu kan? Nah, 4.000 inilah yang dijadikan HPS, yang ditetapkan sebagai HPS. Dan ingat, penetapan HPS harus ditandatangani oleh PPK. Kalau tidak ditandatangani, nggak sah. Nah, survei yang 3.900 dan 4.100 ini harus diupload di SPSE. Itu satu. Tapi lain hal dengan pejabat pengadaan. Nanti pejabat pengadaan survei lagi tersendiri. Nah, diharapkan pejabat pengadaan surveinya ke sumber yang lebih tinggi lah istilahnya. Jadi barang ini dapat dari mana sih awalnya? Atau dasar kalau misalkan barang akhirnya adalah gabungan dari beberapa barang, kalau bisa si pejabat pengadaan tahu sumber-sumber barang tadi yang kecilnya. Contoh misalkan konstruksi. Konstruksi itu kan suatu bangunan awalnya kan terdiri dari beberapa barang ditambah upah gitu kan ya. Nah, kalau bisa si pejabat pengadaan itu survei harga-harga bahan dasarnya ini, bahan dasarnya itu apa saja, harganya berapa, sehingga ketika dimasukkan ke analisis harga kita tahu harga yang apa ya, normal apa ya, harga yang paling murahnya adalah berapa. Itu yang akan dijadikan sebagai dasar negosiasi. Begitu mungkin, Pak Hendro. Oke, oke Pak. Ini yang kedua ada dari Ibu Joyce Anastasia Kombong, Pak. PPK oke, dalam menyusun HPS dan perencanaan pengadaan sudah dibantu oleh konsultan perencana yang terdiri dari para tenaga ahli yang tampil. Ketika RPP sampai di tangan Pokja, apakah Pokja wajib melakukan review kembali terhadap RPP tersebut? Secara tidak langsung hasil pekerjaan konsultan perencana yang sudah dibayar masih belum legal karena harus dikoreksi kembali. Oke. Berarti sepertinya ini untuk konstruksi ya, Pak Hendro ya? Iya. Nah, kalau ya, untuk konstruksi, fisiknya nih, yang bagian fisiknya, itu PPK awalnya sudah meminta dulu ke konsultan perencanaan untuk membuatkan perencanaan. Setelah membuat perencanaan, ada hasil perencanaannya atau kita sering sebut estimate engineering. Nah, estimate engineering inilah yang biasanya dijadikan sebagai KPS. Pertanyaannya yang harus diingat oleh PPK adalah kapan si estimate engineering ini dibuat dan kapan HPS akan ditetapkan. Banyak di daerah yang terjadi hari ini estimate engineering keluar dari konsultan perencana, satu minggu kemudian HPS ditetapkan. Itu artinya dengan kita anggap kondisinya itu tidak banyak berubah, kondisi ekonomi terutama ya, tidak banyak fluktuasi harga mengenai si konstruksi ini. Misalkan tidak ada fluktuasi harga yang signifikan untuk semen, untuk pasir atau batu misalnya. Kalau tidak ada seperti itu, maka PPK bisa menetapkan langsung harga HPS-nya itu dari estimate engineering, dari hasil konsultan perencana. Jadi nggak perlu survei ke toko atau kemana, nggak usah. Gitu ya. Jadi PPK bisa menggunakan hasil estimate engineering langsung menjadi HPS, tapi tetap harus ada penetapan. Jadi ada surat penetapan ditandatangani sebagai HPS. Nilainya disamakan dengan nilai estimate engineering. Jadi estimate engineering ini nanti diupload sebagai dasar HPS. Itu satu. Yang kedua, kalau misalkan ini jaraknya jauh atau ketika dari estimate engineering ke HPS ini ada terjadi pergolakan atau fluktuasi yang cukup signifikan, maka harus ada analisis perubahan harga dulu. Nah, analisis perubahan harga ini yang harus dilakukan oleh PPK dan nanti disampaikan atau diupload di sistem juga. Sehingga andaikan estimate engineering-nya 190 juta, kemudian ada fluktuasi harga atau ada penurunan harga yang cukup signifikan, sehingga PPK misalkan menyatakan atau memutuskan HPS-nya adalah 150 juta, berarti ada selisih 40 juta, lumayan besar. Nah, selisih ini dapat dari mana, bagaimana cara menghitungnya, alasannya apa, itu harus jelas di dalam buku kerjanya PPK, dan itu diupload. Oke. Okay. Kemudian apakah Pokja wajib melakukan review terhadap RPP, terhadap salah satunya adalah yang dibantu oleh konsultan perencana tadi, berarti selain HPS juga ada biasanya metodologi ya, cara nanti apa, cara membahas ya. Nah, tidak semua Pokja mengerti konstruksi sebetulnya.
bahkan banyak juga yang nggak ngerti konstruksi. Jadi si konsultan perencana yang sudah dibayar masih belum legal karena harus dikoreksi kembali. Sebetulnya konsultan perencana yang sudah dibayar itu sudah dianggap legal oleh PPK karena sudah sesuai dengan permintaan PPK. Gitu. Nah, tapi harus diingat adalah pokja itu bukan ahli konstruksi. Tidak selalu pokja itu ahli konstruksi. Banyak yang tidak. Jadi kalau misalkan harus mereview secara dalam, ya belum tentu juga pokjanya ngerti. Justru PPK nyuruh ke konsultan perencana itu karena mereka adalah orang-orang yang ngerti, orang-orang ini apa namanya tenaga ahli yang memang bergerak di bidang konstruksi. Nah, kalaupun mau, hal ini sudah direview atau sudah dicek ulang oleh tenaga ahlinya PPK, karena PPK kan boleh dibantu oleh tenaga ahli ya, nah, atau tenaga teknis PPK, internalnya PPK. Itu kalau mau sebelum dijadikan pembayaran, jadi pembayaran. Tapi kalau udah terjadi pembayaran, ya sudah, itu hasilnya. Nah, kemudian ketika datang ke pokja, itu pokja cukup melihat, kalau memang pokja bisa memperkirakan, ini kan kemarin nih, baru ada demo besar-besaran. Dan sekarang kondisi nasional kita tuh nggak sehat, tidak aman. Para investor juga ada kabur dari Indonesia, misalkan ya, misalkan seperti itu. Contohnya kayak misalnya waktu kejadian 98. Nah, pokja cukup memberikan sebuah saran atau masukan kepada PPK. PPK, belum dicek lagi ini udah hasil ngecek belum? Ini saya lihat antara estimate engineering dengan HPS ini sama. Padahal kemarin itu terjadi pergolakan besar. Tolonglah dicek lagi apakah ini masih bisa digunakan estimate engineering-nya dalam kondisi sekarang. Nah, cukup seperti itu mungkin ya. Kurang lebih seperti itulah. Jadi tidak perlu terlalu dalam pokja menggali hasil dari konsultan perencana. Kalau terlalu dalam kadang jadi baper ya, Pak. Gitu, Pak. Ya, Pak. Oke. Ini Ibu Masyarna Pasaribu tanya lagi nih, Pak. Dasarnya ya. Apa, Pak, bagi pejabat pengadaan untuk memilih penyedia, Pak, di SPSE? Oh, okay. Ya. Nah, ini menarik, Bapak Ibu. Saya pernah kejadian di awal tahun ini ketika sedang meeting dengan TP4D di daerah saya. Itu salah satunya TP4D juga nanya, apa sih yang menjadi dasar pejabat pengadaan selama ini milih si A, milih si B, perusahaan A, perusahaan B gitu ya. Waktu itu saya tidak sendirian bersama teman-teman dari UKPBJ Kabupaten Sukabumi. Kami menjawab satu, ada surat pernyataan minat dari penyedia kepada PA atau KPA. Kapan pernyataan minat ini dibuat? Macam-macam, ada yang di akhir tahun, ada yang di awal tahun, ya, bebas mereka mau bikinnya kapan. Tapi biasanya sih dari akhir tahun udah banyak surat pernyataan minat. Biasanya mereka nyonteknya dari RUP. Jadi mereka lihat RUP, wah tahun depan dinas ini mau ada pengadaan ini nih, saya mau lah ikutan. Nah, sehingga si pejabat pengadaan segera membuat kami profile, membuat surat pernyataan minat, kemudian surat itu disampaikan kepada PA atau KPA. Pak PA, Pak PPK, saya lihat di dinas Bapak atau di bidang Bapak nanti mau ada pekerjaan ini ya? Oh iya, kok tahu sih? Oh iya, saya kan lihat di RUP. Wah, emang boleh ya lihat RUP? Ya boleh Pak, itu kan informasi publik ya, justru salah satu fungsi RUP itu ya itu untuk ngasih tahu ke calon penyedia atau ke pelaku usaha. Oh ya udah, terus mau gimana Pak? Ya kalau boleh, kalau dipercaya, saya berminat Pak untuk pengadaan tersebut. Ya udah, mana suratnya? Ini. Ya udah, tapi saya nggak janji loh ya. Saya ini hanya akan memasukkan bahwa Anda berminat, nanti selanjutnya itu terserah pejabat pengadaan. Itu. Yang kedua, kami juga meminta dari perangkat daerah untuk membuatkan setiap akhir tahun, membuatkan daftar penyedia yang menurut perangkat daerah tersebut penyedia itu bagus. Bagus dalam artian positif ya, bukan bagus dalam artian itu ini, jangan apa-apa. Bagus dalam artian positif, contoh tadi pekerjaannya cepat selesainya, sesuai dengan spesifikasi, bahkan mungkin ada value added yang diberikan, ada misalkan edukasi yang diberikan oleh penyedia mengenai barang atau jasa yang dibeli oleh
PPA itu juga bisa. Nah, data daftar penyedia ini yang sudah terbiasa misalkan bekerja sama dengan PPA ada nggak? Lebih lanjut lagi kalau bisa adalah dengan adanya penilaian penyedia gitu. Nah, penilaian penyedia ini memang masih agak sulit untuk berjalan, tapi sudah mulai lah di daerah saya pun sudah sedikit demi sedikit mencoba memulai untuk penilaian penyedia ini. Kita harapkan nanti ada penyedia-penyedia di grade tertentu, ada grade A, grade B, grade C misalkan. Nah, nanti untuk pengadaan yang akan dilaksanakan sekarang itu mau pakai penyedia yang di grade mana? Misalnya, oh minimal grade B, berarti grade C kita nggak undang. Jadi kan udah mulai itu menyusut daftar penyedianya dan sebagainya. Nah, kemudian kita juga bisa melihat pengadaan yang mau dilaksanakannya apa. Kita lihat aturan-aturan yang ada. Kalau misalkan kita mau membuat sebuah ruang kelas, oh berarti harus syarat kualifikasinya penyedia ini harus punya SBU BG 009 008 ya, kalau nggak salah 708 pendidikan saya lupa. Kalau bikin kesehatan berarti BG 00 berapa, kalau saluran air SI berapa dan sebagainya. Nah itu untuk kualifikasinya. Tapi Pak, ini kan tetap aja banyak tuh kualifikasi seperti itu, kualifikasi terpenuhi, grade-nya bagus. Kemudian setelah grade-nya bagus, daftar dari dinas atau dari perangkat daerah juga dia masuk. Tetap aja yang minat juga banyak. Ini saya harus milih yang mana nih? Nah, jawabannya adalah terserah pejabat pengadaan. Dan ini bukan jawaban main-main loh. Saya sering ngomongnya waktu itu di TP4 di depan Pak Kajari waktu itu. Dan Pak, kalau semua ini tidak menjawab juga pertanyaan Bapak, maka jawaban akhir saya adalah, ya gimana saya aja, saya pejabat pengadaannya, mau saya kasih ke siapa, serah gua aja. Dan Pak Kajarinya sampai ketawa, nah itu jawaban yang benar itu. Memang begitu, dan ya, dan memang Kajarinya ngerti PDD juga kebetulan ya. Dia beliau langsung, nah itu jawabannya, itu terserah pejabat pengadaan, pilih yang mana gitu. Jadi kalau tadi Bu Mas Liana nanya dasarnya apa milih penyedia, ya terserah penyedia pengadaan. Intinya itu nggak ada dasar. Kalau memang syarat kualifikasi terpenuhi, pengalamannya ada, dia juga track recordnya bagus, bahkan dia juga berminat, bahkan ada masukan atau saran dari PA, KPA atau PPK juga udah semuanya, tapi masih ada beberapa pilihan, maka semua dilimpahkan kepada pejabat pengadaan. Sebuah kewenangan yang besar bagi pejabat pengadaan untuk memilih, terserah pejabat pengadaan mau pilih yang mana. Kalau semuanya udah sama, semua mampu, artinya kan mampu. Jadi kalau mau mampu, kalau memang mampu, silakan. Kan? Oke Pak, next. Oke, ini ya. Dari Pak Irawan Syah, Pak. Ya. Menanyakan bagaimana mereview HPS jasa konsultan yang nilainya kurang dari 10 juta, sedangkan KPNPU yang sekarang ini minimal 19 juta, Pak. Untuk tenaga ahli, Pak. Oh, ya. Ya, memang remunerasi ini dari dulu selalu tidak tercapai sebetulnya. Jadi anggaran-anggaran terutama di daerah itu terlalu kecil untuk mencapai nilai minimal remunerasi tenaga ahli. Dari dulu memang seperti itu. Tapi yang harus diingat juga bahwa Permen PU ya mungkin ya, Permen PU maksudnya kemarin nomor 7 mungkin Pak, Pak Hendro ya maksudnya, yang baru itu kan lebih menyasar kepada tender, bukan kepada pengadaan langsung. Kalau misalkan ininya HPS jasa konsultansi nilainya kurang dari 10 juta. Sementara di PMNPU minimal 19 juta. Ya pertanyaannya, ada nggak nanti penyedia yang mau? Itu aja. Tapi pengalaman selama ini, mereka mau-mau aja, Pak. Karena si konsultan juga tahu bahwa anggarannya tidak memungkinkan untuk mencapai nilai remunerasi minimal. Gitu. Kalau misalkan hal ini pun dipaksakan,
Jadi oh nggak bisa, harus minimal 19 juta. Yo naikin. Ya ntar kata PPK-nya ya udah saya naikin, tapi pekerjaannya nanti tapi hasilnya nggak saya bayar. Orang anggaran yang nggak ada kok. Gimana? Sementara 19 juta ini mungkin pekerjaannya sekian. Belum lagi tenaga teknis, belum lagi biaya non personil gitu kan. Jadi harus dihitung sampai situ. Nggak bisa hanya itu saja. Memang secara aturannya ada minimalnya, tapi apakah anggaran yang mencukupi sampai situ atau tidak? Jadi ya kalau mau benerin dulu dari anggarannya, dari PA-nya sendiri duluan gitu. Jadi apa? Dibenerin dulu. Itu mungkin Pak jawaban saya. Next dari okay, Joyce lagi. Ya, ya yang tadi Pak, meneruskan yang tadi, karena pokoknya memang tidak ada yang mengerti konstruksi katanya. Apakah apakah hanya memberi usulan kepada PPK atau seperti apa dalam reviewnya itu Pak? Apakah suatu kewajiban buat Pokja itu? Ya, kalau memang Pokja belum mengerti tentang apa yang mau dibeli, bisa. Tapi kalau mereview itu sebetulnya tadi kan pertanyaannya apakah Pokja melakukan review terhadap hasil konsultan perencana? Itu sebetulnya konotasinya adalah Pokja ngerti, bahkan bisa dibilang jauh lebih ngerti dibanding perencana kalau review ya. Karena at least sejajar lah. Anda membuat apa? Oh, saya membuat sebuah bolu, kue bolu misalkan. Lalu bolu kayak gini nih, saya nih chef terkenal dunia. Bolu tuh bukan begini, ini terlalu lembek. Nah, itu review. Itu kita lihat. Ini mungkin dilaksanakan tidak harganya masuk atau tidak, metodenya udah benar atau tidak. Ya kalau kita nggak ngerti tentang konstruksi, mau tahu gimana bahwa metode ini benar atau tidak? Nah, jadi bukan mereview sebetulnya yang tepat. Yang tepat adalah Pokja dibantu oleh tenaga ahli untuk mempelajari hasil si konsultan perencana. Nah, apakah ada gunanya Pokja sejauh itu harus tahu, harus mengerti tentang hasil konsultan perencana? Kalau kita lihat, ini berhubungannya ke persyaratan-persyaratan kualifikasi dan cara penilaian nanti yang akan dilakukan oleh Pokja. Nah, ada baiknya ketika Pokja misalkan, ini contoh, PPK-nya bilang, mau ngebenerin trotoar. Saya mau benerin trotoar, tolong cariin penyedianya, penyedia fisiknya, konsultasinya, perencananya, sudah ini hasil perencananya, tolong carikan fisik. Ketika dilihat oleh Pokja, saya nggak ngerti ini cara benerin trotoar nih, ya saya panggil tenaga ahli lah, tenaga ahli tolong jelaskan kepada saya ini udah bener atau enggak sih cara benerin trotoar. Oh iya Pak, udah bener, nanti trotoarnya dibongkar dulu, kemudian dibuat kandungan dan lain sebagainya. Sebenarnya saya juga nggak ngerti ya, secara teknis. Tapi kemudian Pokja juga punya pemikiran lebih dari situ. Bentar. Kalau memang ini adalah trotoarnya yang di jalan utama itu kan? Iya Pak, yang di jalan utama. Kalau tidak salah di bawah jalan utama itu ada kabel telkom, kabel telepon. Ada Pak. Oh ya kalau gitu, tolong saya berarti harus ngomong dulu ke PPK. Pak PPK, tolong Bapak tanya dulu ke Telkom, ada rencana mau ngegali nggak dalam waktu dekat ini? Ada rencana mau ngebenerin kabelnya nggak? Gitu. Untuk apa? Jangan sampai dilaksanakan si perbaikan trotoar ini udah beres, kemudian datang Telkom, saya mau ngegali, hancur lagi di gali. Kan jadi sayang buat. Gitu. Jadi kalau misalkan Pokjanya belum tahu tentang konstruksi, lebih tepat adalah tanya tenaga ahli untuk mereview. Kalau misalkan pun tidak ke tenaga ahli, Pokja boleh tanya ke PPK dan penyediaannya. Sebenarnya mau ngadain apa sih? Ini Pak mau ngadain ini. Kenapa butuh beginian? Kan untuk ini, apa jumlah truknya sekian? Kan jumlah pasir yang dibutuhkan sekian. Sementara waktu yang dibutuhkan sekian, berarti sehari harus ada berapa truk. Nah itu nanti mereka akan menjelaskan seperti itu. Silakan kalau memang butuh, tapi bukan review dari Pokja, melainkan
justru kita mendengarkan penjelasan dari perencana dan PK. Begitu Pak. Dan begitu juga Bu Joyce, kurang lebihnya. Halo, Pak Andrew? Halo? Pak Andrew? Iya, ya, Pak. Ya, tadi jawaban saya udah nyampe semua ya. Okay. Ya. Ya, ya. Oke. Okay. Ini berkaitan dengan itu, Pak Irawan, saya mungkin tadi sedikit sudah dijawab sama Pak Zeta mengenai batasan POKMIL melakukan review jika tidak didampingi tenaga ahli karena keterbatasan anggaran. Oke, bagaimana Pak ya? Ada UKPBJ yang mengadakan tender konstruksi ini ya, yang hot mix ya? Di bawah, ya itu juga belum. Oh, yang bawahnya dulu. Apa batasan ya, POKMIL melakukan review jika POKMIL tidak didampingi tenaga ahli karena keterbatasan anggaran? Ya, selama syarat-syarat pengadaannya sudah terpenuhi, dokumen yang dibutuhkan sudah terpenuhi dari PPK, ya saya rasa POKJE sudah bisa melaksanakan pengadaan tersebut, gitu, melaksanakan pemilihan. Jadi kalau memang saya nggak ngerti nih dalemannya, gitu, ya kita tanya ke PPK. Memang Pak PPK pengen punya perusahaan yang seperti apa sih? Oh, saya tuh pengen dapat perusahaan yang punya kualifikasi sebagai apa? Kemudian harus ada tenaga ahli. Kan Bapak mau benerin trotoar, kok minta tenaga ahli aspal sih? Oh iya, trotoarnya dari aspal. Itu hal-hal kayak gitu, minta penjelasan ke PPK aja. Kalau memang tidak ada tenaga ahli. Intinya, yang paling penting adalah POKJE harus memastikan bahwa persyaratan-persyaratan yang diminta oleh PPK itu tidak mengada-ngada. Itu masih sesuai dengan apa yang akan dibeli. Gitu. Itu aja sih yang saya paling utama ya bagi POKJE. Kalaupun dia tidak mengerti secara keseluruhan, tidak mengerti secara detail pekerjaannya itu seperti apa, ya masih bisa oke lah. Saya rasa kalau secara umum POKJE pasti tahu lah, oh ini mau pengadaan ini, pekerjaan ini, karena itu bisa ditanyakan ke PPK. Tapi yang paling penting adalah ketika PPK mengajukan syarat-syarat kualifikasi perusahaan, pastikan bahwa syarat tersebut memang untuk mendukung pekerjaan tadi, bukan mengada-ngada hanya untuk yang nantinya ya biar SIM yang menangnya sih itu. Jangan sampai itu aja yang paling penting. Ya, ya Pak. Oke. Ini dari Pak Irawan saya yang di atas. Ini, oh, iya, ini berkaitan dengan Permen PUPR yang nomor 7 ini Pak. Ketika ada pekerjaan rehabilitasi jalan tol mix nilai tender 8 miliar menggunakan syarat non kecil. Nah, sedangkan di Permen PUPR yang terbaru ini kan bisa kecil 10 M Pak. Apakah melanggar gitu Pak? Oh ya, jadi ada tender. Tendernya 8 miliar. Rehabilitasi jalan hot mix yang nilai tendernya 8 miliar menggunakan syarat non kecil karena hot mix ya? Karena hot mix. Iya. Ya. Nah, apakah melanggar Permen PU? Kalau boleh, apa yang harus POKMIL syaratkan untuk menjadi non kecil? Non kecil. Ya. Gini Pak, maksudnya mungkin hot mix ini berhubungan dengan itu ya, dengan AMP ya? Iya. Kayaknya sih seperti dengan AMP-nya nih. Nah, setahu saya Pak Ironsyah, kita harus melihat seberapa banyak sih hot mix yang dibutuhkan ini. Kemudian kapasitas produksi hot mix yang ada di daerah Bapak itu gimana? Mencukupi atau tidak? Apakah perlu sebuah pemain AMP langsung terjun menjalanin yang 8 miliar ini? Gitu. Apa perlu seperti itu? Selama
apa namanya perusahaan kecil mampu untuk melaksanakannya, ya mereka memang mungkin tidak memproduksi hot mix secara sendiri, tapi apa dapat dari pemilik AMP ya, kan mereka bisa beli pesan. Kalau memang itu masih bisa, tidak mengganggu waktu pelaksanaan, maka gunakanlah kualifikasi kecil, gitu. Gunakan kualifikasi kecil. Kalau memang misalkan tidak ada perusahaan kecil yang mampu untuk melaksanakan itu, contoh misalkan ini 8 miliar, tapi karena buru-buru mau cepat-cepat dipakai jalannya, karena mau dipakai perhelatan internasional, misalnya perhelatan internasional, waktunya harus segera, ya bisa saja kita syaratkan non kecil agar ininya cepat, tapi berarti masa pelaksanaannya sangat terbatas. Tapi yakinkan dulu bahwa itu ada, itu visible, itu bisa dilaksanakan gitu. Cuma kalau menurut saya si AMP juga untuk 8 miliar kekecilan. Mereka cuma 8 miliar nanggung amat ya, kayaknya paling gitu, Pak. Apakah melanggar Permen PU? Kalau memang ada perusahaan kecil yang bisa melaksanakan itu dan memang biasanya juga dilaksanakan oleh perusahaan kecil, ya melanggar. Apa yang harus Pokmil syaratkan untuk menjadi non kecil? Gampang, Pak. Suruh beli alat peraga pendidikan. Karena kalau alat peraga pendidikan nggak ada kecilnya, non kecil semua. Nggak bisa, Pak. Ya paling syaratnya ngurangin waktu tadi. Ngurangin waktu supaya si yang kecil ini memang tidak mampu karena mereka harus tunggu dari pemilik AMP untuk hot mix-nya sehingga waktunya nggak keburu dan sebagainya. Tapi saya juga itu nggak yakin bisa dilakukan. Menurut saya sih lebih kecil ya. Oke. Ya. Ini masih ada lagi pertanyaan, Pak. Dari Ibu Masliana Pasar Ibu. Bagaimana Pokja mengevaluasi kualifikasi penyedia sementara antara Permen PU 2019 dengan RPJK ada perbedaan? Misalnya jasa konstruksi RPJK kecil 750 juta, Permen PUPR 2019 1M. 1 miliar mungkin konsultansi ya maksudnya? Iya, Pak. Nah, konsultansi, jasa konsultansi konstruksi mungkinnya maksudnya. Nah, seperti kita tahu bahwa untuk dunia pekerjaan konstruksi dan jasa konsultansi konstruksi itu kiblatnya kita ke Permen PU. Jadi kita gunakan yang Permen PU. Itu aja intinya. Bu Mas Liana. Jadi kita nggak lihat yang di PJK-nya. Tapi kita lihat yang dari koneksinya agak putus-putus tadi. Oh, oke. Okay. Sekarang gimana? Iya, Pak. Oke, udah clear. Iya, udah clear. Oh, udah oke. Okay. Oke. Okay. Nah, jadi karena untuk pekerjaan konstruksi, saya ulangi lagi, untuk pekerjaan konstruksi dan jasa konsultansi konstruksi itu kita berkiblat ke PU, maka yang kita gunakan adalah Permen PU. Ya, jadi kualifikasi kecil ini sampai dengan 1 miliar, tidak sampai 750 juta. Gitu, Pak. Pak Hendro. Oke. Yuk, sepertinya nggak ada pertanyaan lagi. Oke. Sekarang jam 12 kurang, mungkin masih ada, silakan. Ya. Kalau dari saya sih sebetulnya itu aja. Saya yakin Bapak Ibu sudah sangat paham mengenai Pokja dan pejabat pengadaan. Biasanya ada yang baru-baru itu karena ada aturan baru sekarang mengenai Permen PU 7 Pokja. Untuk yang pengadaan langsung memang masih disesuaikan. Harus seperti apa syarat-syaratnya, apakah semua disamakan dengan tender atau tidak. Cuma yang ingin saya ingatkan kepada Bapak Ibu rekan-rekan pengadaan adalah tadi, untuk pejabat pengadaan ingat kompetitas utamakan, tingkatkan, dan untuk rekan-rekan Pokja ingat bahwa Anda semua itu bertanggung jawab secara kolektif kolegial.
nggak sendiri-sendiri, ya. Kalau yang satu nakal, tolong ingatkan. Kalau yang satu yang mau nakal, kasih tahu yang lain. Bukan yang lain biar ikut nakal, bukan, tapi biar yang lain segera mengingatkan. Kalau Anda sendiri yang nakal, kasihan yang lain, ya. Karena yang lain pasti kena juga. Nah, yang lain juga jangan sampai bodoh amat. Bodoh amat lah. Ini paketnya dia, ini paketnya ketua, nggak bisa. Karena nanti Anda juga akan kena. Begitu. Untuk pertanyaan-pertanyaan yang saya lihat di sini banyaknya tentang review, APS, kemudian juga tentang perbedaan-perbedaan nilai, ya mudah-mudahan bisa terjawab secara jelas. Mudah-mudahan Bapak Ibu bisa menangkap jawaban saya, mudah-mudahan jawaban saya juga benar. Dan kalau memang salah, ada kesalahan, ada kekurangan, ya saya sangat-sangat maaf. Hendro gimana? Masih ada pertanyaan? Masih ada, ini satu dari Pak Irawan, siapa? Ya, terkait Permen PUPR lagi, Pak. Terkait tenaga ahli dengan pengalaman 0 tahun tentang remunerasinya, Pak. Tetapi di standar remunerasi Inkindo ada remunerasi tenaga ahli 0 tahun. Apakah bisa digunakan? Saya harus cek dulu Permen PU7. Permen PU7 kalau tidak salah itu memang mensyaratkan ini. SKA-nya. Iya, kalau tidak salah memang mensyaratkan pengalaman. Saya lupa nya di mana ya. Ya, nggak ketemu secara langsung nih Pak. Tapi yang jelas, coba Bapak Ibu cek lagi mengenai pengalaman, apakah diperbolehkan tenaga ahli yang belum berpengalaman itu pengalaman 0 tahun. Kalau memang diperbolehkan tapi tidak ada standar remunerasinya, maka Bapak Ibu boleh menggunakan standar remunerasi yang ada dari Ukindo, karena di Permen PU tidak ada. Tapi kalau dalam Permen PU juga sudah disyaratkan bahwa tenaga ahli ini harus punya pengalaman minimal 1 tahun, ya maka nggak perlu lihat yang di Inkindo, emang bolehnya dari 1 tahun. Lihat yang di PNPU aja. Itu Pak Hendro. Oke, Pak. Baik. Kita lihat sih. Mungkin cukup untuk kelas online hari ini ya, Pak ya? Baik, kalau memang tidak ada pertanyaan lagi, sekali lagi saya mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Maaf juga tadi agak telat mulainya Bapak Ibu. Karena ini juga kaitan dengan kompetensi ya. Kompetensi. Ada ujiannya ini kompetensinya Pak Hendro? Ya Pak. Saya kurang tahu Pak Andi Pak. Oh kurang. Ya kalaupun memang ada ujiannya, saya doakan agar Bapak Ibu dilancarkan kompetensinya, semoga lulus. Ini ada pertanyaan lagi nih dari Pak Irawan Syah. Oke, baik Pak. Baik. Nah, di daerah kami untuk pekerjaan hot mix, perusahaan kecil, peralatan sewa semua, apakah bisa jadi alasan untuk menjadi non kecil? Jadi di tempatnya Pak Irawan Syah itu, kalau perusahaan kecil mereka nggak ada yang punya alat, mereka sewa semua, gitu ya.
apakah sewa ini boleh menjadi syarat agar dulu aja lah pakai non kecil aja biar alatnya punya sendiri, gitu kan ya? Iya. Nah kalau kita lihat di Permen PU di SDP-nya ya, di standar dokumen pemilihan itu peralatan yang dimiliki itu tidak selalu harus milik sendiri, bisa juga sewa beli, ada juga perjanjian sewa gitu. Nah, kalau apa yang sih yang dimaksud dengan sewa beli itu kredit, jadi si perusahaan lagi beli tapi belum selesai, masih dicicil. Atau memang perjanjian sewa itu boleh juga, tapi yang harus diingat dalam perjanjian sewa ini, lihat antara si perusahaan dengan pemilik alat ini harus ada klausul kepastian bahwa ketika si perusahaan ini membutuhkan alat tersebut, jadi alatnya tersedia gitu. Itu yang harus diperhatikan oleh pokoknya pemilihan. Nah, sehingga tidak bisa dijadikan alasan, wah jangan perusahaan kecil, nggak usah ikutan, non kecil aja, biar alat-alatnya sendiri, nggak bisa. Karena di dalam aturannya, selain milik sendiri, pasti boleh juga sewa, CPD-nya Pak. Iya Pak. Yang penting saat dibutuhkan ada ya Pak, jangan yang penting bilang akan sewa. Ada. Cuma, iya. Itu yang Pak. Harus agak hati-hati. Iya. Oke. Okay, baik. Tidak ada lagi. Mungkin Pak Irawansyah masih ingin bertanya. Silakan kalau masih. Atau mau diskusi langsung Pak? Oh iya, kalau memang ini mungkin mau live. Silakan. Iya. Pak Hendro, tolong Pak Irawansyah di ini dikasih akses. Pak Irawansyah, silakan Pak. Kalau ingin diskusi langsung, diskusi aja Pak. Sepertinya agak kurang ini sih. Nah, ya. Tidak ada Pak sepertinya. Oke. Okay. Kalau mau ada yang nanya tapi ngetiknya lama, silakan sepotong aja di send dulu. Potong dulu agar kita tahu masih ada pertanyaan. Nah ini. Oh, iya. Karena jika sewa berpengaruh dengan waktu pekerjaan Pak dan sering berpengaruh dengan waktu pelaksanaan. Oke. Okay. Itu yang tadi mungkin ya, saya rasa ketika si perusahaan kecil ini mau melaksanakan pekerjaan, dia kan nyewa nih, dia nunggu dulu kan, nunggu dulu alatnya tersedia. Itu, yang akhirnya pekerjaannya nggak nyampe, nggak keburu gitu. Nah kalau memang seperti ini, coba Bapak pastikan dulu, nyewa dulu langsung ke non kecil intinya kalau menurut saya gitu. Agak lebih manusiawi ketika Bapak mencaratkan memastikan kesiapan penyedia ini loh. Jadi rasanya kalau kita masuk ke non kecil kayaknya terlalu loncat gitu. Terlalu loncat. Tapi kalau memang sudah ada kajian, saya rasa kajiannya ini harus dari Dinas PU ya, Dinas PU di daerah Bapak. Coba Dinas PU-nya melakukan kajian bahwa jika pekerjaan potnik ini dilaksanakan oleh perusahaan kecil, itu maka perusahaan di sini itu nggak ada yang punya. Mereka selalu pinjam. Dan ketika meminjam, itu biasanya waktunya jadi tidak keburu. Ah, ini Pak Irwansyah bilang, ya karena peralatannya terbatas, pekerjaannya banyak. Nah, kalau memang seperti ini, silakan ada kajian dulu dari PU-nya Pak, dari Dinas PU-nya. Jadi jangan Pokja yang menetapkan atau PPK yang menetapkan sendiri. Gitu. Karena ini kan di daerah itu kan ada ininya ya, ada leading sektornya. Lebih bagus lagi kalau kepala daerahnya membuat peraturan tentang PDC-nya, turunan dari Permen PU. Itu lebih bagus lagi. Nah, kalau seperti ini berarti sebetulnya bisa dicek dari bukti sewa. Nah,
Si bukti sewa ini oleh Pokja didatangi ke tempat ke si pemilik peralatan. Ini nanti peralatan tersedia nggak untuk tanggal sekian atau bulan sekian? Nggak, Pak. Nggak ada lagi, orang barang saya udah habis semua. Sama sekian. Berarti kan itu kita udah bisa gugurin dari itu. Nggak bisa kita gugurkan dari itu. Nah, kalaupun tidak ditetapkan oleh dinas PU, sebelum kita beralih ke non kecil, at least usaha kita adalah membuka keran dua-duanya, kecil dan non kecil. Itu kan dimungkinkan ya di SPSE. Jadi tidak hanya kecil, tidak hanya non kecil, tapi dua-duanya, kecil dan non kecil. Sehingga biar mereka ikut dua-duanya. Nah, ini kan mereka ikut dua-duanya, nanti coba Bapak cek kualifikasinya. Cek dulu dari misalkan yang kecil, bagaimana sewanya. Apakah sewanya bisa dipertanggungjawabkan? Tanya ke itu ya diklarifikasi ke pemberi sewa. Apakah barangnya alatnya tersedia atau tidak? Kalau tidak tersedia, Bapak ini, atau kalau memang tidak bisa dipastikan oleh si pemilik alat, ya kita gugurkan karena tidak dipastikan alat tersebut ada. Sehingga nanti akan tersisa yang terakhir adalah perusahaan non kecil. Paling seperti itu, Pak. Intinya, usahakan jangan menutup rapat-rapat atau jangan menghilangkan kesempatan perusahaan kecil untuk ikutan. Gitu. Dia tetap harus dikasih kesempatan dulu yang perusahaan kecilnya. Caranya gimana membuka keran kecil dan kecil? Ada contoh rekening pengadaan kecil dan kecil. Oh, kalau contoh rekeningnya saya sebetulnya punya, Pak. Tapi berarti Bapak sebagai pokja harus menggabungkan nih. Apa yang ada di dokumen kecil, apa yang ada di dokumen kecil, Bapak gabungin. Yang bedanya ditambahin klausul, gitu. Digabungkan. Buka kerannya di ini, Pak, di apa namanya? Saat Pokja membuat paket setelah PPK. Setelah PPK bikin paket, PPK kan mengajukan pemilihan ke UKPPJ, kepala UKPPJ menetapkan Pokja. Kemudian Pokja mulai bekerja. Ketika Pokja mulai bekerja, ditentukan oleh Pokja bahwa kualifikasi perusahaan yang bisa ikut pemilihan ini atau tender ini adalah perusahaan kecil dan non kecil. Itu ada pilihan jadi SPSE. Nah, kalau dokumennya saya belum punya, dokumennya harus digabungin aja, Pak. Yang kecil dan kecil digabungin. Itu persyaratannya dimasukin. Kalau perusahaan kecil maka begini, kalau perusahaan non kecil maka begini. Itu aja, Pak, di dalam dokumennya. Nanti ketika kita mengevaluasi, evaluasi untuk perusahaan kecil ini, evaluasi untuk perusahaan yang kecil ini. Jadi ya semacam dua dokumen di sana. Itu kurang lebih. Ada lagi mungkin, Pak Irawan? Pak Irawan, mungkin Rendo? Pas sudah cukup. Ya. Dilihat juga. Saya kurang tahu SKN untuk usaha kecil sekarang Perpres 16 ada, Pak, ya? Putus-putus, Pak Hendro. Untuk sisa kemampuan nyatanya, Pak, dilihat kadang-kadang kan, Pak? Untuk sisa kemampuan nyata dari penyedia tersendiri. Kadang-kala penyedia ini ketika saat mengikuti tender itu dia berusaha untuk mempersiapkan suatu peralatan, tapi ketika pelaksanaan kerja bahkan dia punya punya pekerjaan di beberapa tempat, alatnya cuma satu seperti itu. Itu masuk ke pengawasan sih, cuma di sisa kemampuannya mungkin bisa sedikit percuma. Ya, itu juga bisa membantu sih, betul, bisa membantu menguburkan lah istilahnya. Cuma memang banyak juga nih perusahaan-perusahaan yang nakal. Jadi ketika mereka memasukkan penawaran, itu di isian kualifikasi mereka nggak isi apa pekerjaan yang sedang dilaksanakan. Gitu. Jadi agak susah untuk Pokja atau pejabat pengadaan untuk mencari tahu sebenarnya si perusahaan ini lagi ngerjain kerjaan atau enggak, gitu. Itu agak susah. Tapi memang harus dicari tahu. Kalau memang ternyata mereka ngebohong atau apa, ya udah, dari awal udah ngebohong mah, syukurin aja, udah akan bener kesananya. Iya. Intinya, jangan menutup langsung perusahaan kecil. Tetap berikan
kesempatan, kalaupun memang paksa, berikan kesempatan bagi keduanya, baik untuk kecil maupun anak kecil. Gitu, Pak. Iya, oke, baik, Pak. Baik, Pak Irawansyah, mungkin? Atau yang lain? Sepertinya tidak ada lagi. Oke. Iya. Oke, gimana, Pak? Apa fokus mungkin? Ya. Sebentar. Kayaknya udah semua. Pak Muhammad. Oh iya, tadi mungkin ada satu dari Pak Muhammad. Iya. Pak Muhammad Aris tadi sih cuma minta dokumen pengadaan langsung, Pak. IPL untuk pengadaan konstruksi EPL dan jasa pengadaan konstruksi dan jasa konsultansi konstruksi di serta. Ya, untuk dokumen ini saya belum selesai bikinnya nih, untuk dokumen terutama untuk yang pengadaan konstruksi. Kalau yang konsultansi konstruksi memang saya belum bikin, saya belum sempat bikin. Kalau yang konstruksi saya sudah coba bikin dikit-dikit, tapi belum selesai karena emang gak beres-beres, Pak. Mau bikin akhirnya keganggu lagi sama kerjaan lain, baru bikin sedikit keganggu lagi karena sekarang memang ada beberapa yang saya lihat juga sudah banyak tersebar di dunia PBJ, terutama untuk pekerjaan konstruksi. Tapi saya lihat itu belum disesuaikan dengan EPL. Jadi masih ini, masih apa namanya, masih EPL offline. Nah, itu saya lagi coba untuk ngedit itu semua agar disesuaikan dengan EPL. Gitu, Pak. Iya, baik. Oh iya, Pak, mungkin ada satu, Pak, dari saya ini di ya. IPL itu ada kolom mencari penyedia, di situ ada dua kolom, penyedia satu dan penyedia dua. Apa harus diisi ya dua-duanya atau gimana, Pak? Untuk EPL ya? Untuk ya, untuk pejabat pengadaan sebagai seorang pejabat pengadaan. Ya. Itu ini maksudnya penyedia yang diundang kan? Iya, betul pengisian ya. Data penyedia ya. Data penyedia ya, itu nggak usah diisi dua-duanya, Pak. Jadi kalau saya biasanya mencari penyedia yang akan saya undang dari nomor NPWP-nya. Oke. Itu karena kalau saya cari dari nama itu banyak yang sama. Kalau saya cari dari lokasi dulu, saya filter dari pas ribet. Yang lebih mudah adalah dicari dari NPWP. Tapi pernah juga kejadian ternyata mereka ada yang salah input nomor NPWP, ada yang salah ketik, ada juga yang keliru malah input nomor NPWP direktur. Harusnya kan NPWP perusahaan. Iya. Nah, lalu kemudian bagaimana dengan penyedia kedua dan selanjutnya? Ketika kemarin terakhir saya cek di EPL untuk versi 4.3, build-nya 27 Maret 2019 kalau tidak salah, itu dimungkinkan bagi pejabat pengadaan untuk mengundang lebih dari satu penyedia. Itu aja sih, apa namanya, fasilitas itu diadakan untuk memenuhi itu aja. Jadi kalau misalkan pejabat pengadaan berpikir bahwa ini yang ini mau, yang ini mau, yang itu mau, apalagi misalkan ini titipan A, ini titipan B, ini titipan B, itu kan sering banget terjadi ya di daerah atau di mana, pada pejabat pengadaan. Nah, saran saya udah aja, undang aja semua, gitu. Aja semua, biar mereka adu harga. Gitu. Semacam kompetisi kecil, Pak. Macam tender lagi. Iya. Ya aja kayak gitu. Jadi kan jangan sampai ini kan kewenangan pejabat pengadaan. Udahlah, ya. Pejabat pengadaan undang aja nih si A. Itu kata misalkan kata PA. Nah, ya. Tiba-tiba ada yang datang lagi dari APH misalkan. Jangan loh, jangan nurut sama PA kamu. Nurut saya aja. Kalau enggak saya kasih surat cinta loh besok. Susah juga kan. Kemudian yang terhormat datang lagi. Yang terhormat yeah. bilang, ini saudara saya yang mau ikutan. Kamu kan tahu, saya ini wakil dari masyarakat. Udah gitu, bos besar juga datang. Dia memang wakil masyarakat. Tapi yang bikin
aturan dan lain sebagainya. Saya sebagai bupati, wah ini nekan semua ini, ya udah undang aja semua, silahkan berkompetisi, selesai. Yang penting undang-undang Pak ya. Iya, penting undang-undang, kita undang-undang semua. Tuh Pak, udah saya undang semua. Ntar yang itu yang menang yang mana ya, bodo amat. Oke. Gitu Pak. Iya Pak. Ya jadi cukup satu, ya. Tapi kalau memang, oh ada lagi nih Pak dari Pak Irwansyah. Pak Irwansyah, tapi saya jawab agak cepet karena saya outdoor dan ternyata yang nangis di atas. Awannya ya. mulai bersedih. Cara mengetahui perusahaan kecil dan menggunakan SKT untuk beberapa paket pekerjaan yang sama dan waktu yang sama. Nah, ini harus lihat kejujuran perusahaan sih sebetulnya ketika mereka mengisi data kualifikasi, isian kualifikasi Pak. Gitu. Kalaupun mereka memang sudah berniat berbohong, ya juga. Paling kita minta, ini kan kalau sekarang di konstruksi itu kan ada pre-award meeting ya, sebelum PPK menandatangan atau mengeluarkan STPBJ, ya kan? Nah, ketika pre-award meeting ini, atau kita biasa sebut pre-wedding, nah, ketika pre-wedding ini, kan kita bisa, si PPK bisa meminta agar dihadirkan personil-personil yang mereka tawarkan. Nah, kalau mereka tidak bisa menghadirkan personil-personil itu, terutama tenaga ahli, itu bisa menjadi sebuah kecurigaan kita bahwa dia selain pekerjaan ini, dia juga punya pekerjaan lain di tempat lain. Salah satunya sih. Tapi nanti itu hanya bisa digunakan, hanya bisa dibuktikan secara langsung ketika pre-award meeting atau pre-wedding itu. Oke? Iya. Oke. Gimana Pak? Apa di sana cuacanya? Suasana cuaca aja udah iya nih. Ingin hujan udah ya. Mulai menetes-netes. Lagi, okay. Oh, iya. Tapi kopi saya jadi penuh lagi nanti. Ya sudah. Kayaknya mungkin sudah saya cukupkan ya. Sekarang udah jam 12 lebih juga. Kalau Bapak Ibu yang kebetulan ada di Jakarta masih ingin berkonsultasi atau pengen diskusi secara langsung, saya ada di Inakrab sampai sore ini dan nanti sore saya ada di daerah Alam Sutra sampai malam. Kemudian besok hari Senin Selasa saya ada di acaranya APKN di Sandek. Kemudian untuk Bapak Ibu yang ikut acara Kamis Jumat juga saya ada di Sandek. Kali mau ketemu, kita silaturahmi, ngobrol dan diskusi tentang pejabat pengadaan, tentang pokja, terutama juga saya sih biasanya menangani masalah-masalah pengadaan langsung, PPL, tender cepat dan sebagainya. Itu mungkin Pak Hendro dari saya. Ya. Sekali lagi saya mohon maaf atas keterlambatan tadi memulai dan saya mohon maaf atas kekurangan dalam penyampaian materi, dalam jawaban menjawab pertanyaan dan sebagainya. Terima kasih kepada Bapak Ibu. Mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi dalam kesempatan yang lebih baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Midnight wasted, friends all around faded, like we've got nothing to lose.